Yesus berkata lagi kepada mereka, "Aku akan pergi dan kamu akan mencariku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Kemana aku pergi, kamu tidak dapat ikut." Lalu orang Yahudi berkata, "Adakah dia hendak membunuh diri? Karena dia berkata, 'Kamu tidak boleh pergi ke tempat aku pergi.'" Yesus berkata, "Kamu datang dari bawah, aku datang dari atas. Kamu berasal dari dunia, aku tidak berasal dari dunia. Itulah maka kukatakan kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu. Memanglah kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang kukatakan. Siapakah kamu ini?" tanya mereka. Yesus menjawab, "Akulah dia yang telah kukatakan kepadamu dari mula lagi. Ada banyak lagi yang perlu kukatakan dan kuadili tentangmu. Tetapi dia yang mengutusku dapat dipercayai. Aku menyampaikan kepada dunia apa yang kudengar daripadanya." Mereka tidak faham bahwa selama ini Yesus bercakap tentang Bapa. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia yang kukatakan. Dan aku tidak pernah melakukan sesuatu menurut kehendakku. Aku hanya mengatakan apa yang diajarkan oleh Bapa. Dia yang mengutusku ada di sisiku. Dia tidak pernah membiarkan aku keseorangan, karena aku sentiasa melakukan apa yang diredainya." Setelah mendengar kata-kata Yesus, ramai orang percaya kepadanya. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Kalau kamu mengikut ajaranku, kamu muridku yang sejati, maka kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu." Mereka berkata, "Kami keturunan Abraham, kami belum pernah diperhamba. Apakah maksud kata-katamu, kamu akan dibebaskan?" Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang melakukan dosa menjadi hamba kepada dosa. Seorang hamba tidak mempunyai kedudukan kekal dalam sebuah keluarga. Tidak seperti seorang anak yang selama-lamanya anggota keluarga itu. Dengan demikian, jika anak membebaskanmu, kamu akan bebas sepenuhnya."